nggak dapat berita dari kemarin. Cus dateng, susah kan dua orang ini dicarinya. Oke, kalau si Maria itu nyanyi awalnya good night everybody. Ngakunya perempuan tulen, Nikita Mirzani bongkar fakta baru. Ternyata Zega Isa transgender, aslinya bernama ini. Perseteruan Nikita Mirzani dengan Gibi Vista semakin melebar ke berbagai arah, berawal dari masalah Gabby dengan Billy Saputra, dan kemudian Nikita Mirzani membela sahabatnya. Kini masalahnya juga menyangkut nama Iza Zega, manajer Gabby Vista. Awalnya mereka hanya saling sindir mengenai masalah Billy dan Gabby. Namun akhirnya perseteruan semakin meruncing, dan sekarang Nikita membongkar identitas asli Iza Zega yang mengaku sebagai perempuan asli kepada Hotman Paris Hutapea ketika itu. Lewat sebuah tangkap layar yang diambil dari web pengadilan negeri Jakarta Selatan, Nikita membongkar identitas asli Iza Zega. Pada laman web PN Jaksel tertulis bahwa seorang pria bernama Sahrul Iza mengajukan permohonan pergantian nama dan jenis kelamin. Permohonan tersebut diajukan pada tahun 2017 dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Mei di tahun yang sama. Selain resmi menjadi perempuan, nama Sahrul Iza pun resmi berubah menjadi Andrena Iza Zega. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan, serta perubahan nama dari Sahrul Iza menjadi Andrena Iza Zega. Demikian bunyi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita pun menyindir Iza seperti Lucinta Luna yang sudah berganti nama dan jenis kelamin. Ia mengunggahnya bersama surat keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di laman Insta Story. Aku pun dulu sama seperti Lucinta Luna, laki-laki, tapi sekarang sudah perempuan. Panggil aku Iza Zega. Jangan panggil aku Mami Tubang, tapi tepatnya Waria Tubang, tulis Nikita Mirzani. Perseteruan Nikita Mirzani dengan Iza Zega sendiri pun belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Ketika Billy Saputra yang pertama kali bermasalah dengan Gabby sekarang sudah tenang, namun Niki masih memanas. Gabby pun juga belum menunjukkan tanda akan segera berdamai dengan Nikita. Dalam status-status yang ditulis di instastorynya, tampak Gabby masih berulang kali menyindir ibu tiga anak tersebut. Lalu kapankah masalah mereka akan selesai? Lalu bagaimana dengan Iza Zega sebagai sang manajer? Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.